Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang terlintas dalam pikiran Anda ketika mendengar sebuah negara bernama Sudan? Mungkin sebagian besar penduduk Indonesia mengenal Sudan hanya melalui pemberitaan di media massa. Pemberitaan yang sebagian besar mungkin bernada negatif, seperti pemberitaan tentang krisis kelaparan Sudan tahun 1998, krisis kemanusiaan dan tuduhan genosida di Darfur, serta pemberlakuan embargo ekonomi terhadap Sudan. Di balik banyaknya pemberitaan dan informasi negatif mengenai Sudan, namun sesungguhnya negara yang terletak di bagian utara benua Afrika ini ternyata banyak menyimpan cerita unik dan fakta menarik. Oke, pada video kali ini Abbas Education akan membawa kalian untuk melihat beberapa fakta menarik negara Sudan. Sebelum lanjut ke videonya, kami ingatkan jangan lupa klik subscribe ya. Ayo kita rame-rame membawa channel ini untuk memberi hiburan dan pengetahuan bagi semua. Oke? Negara dengan jumlah piramida terbanyak di dunia. Piramida selalu dikaitkan dengan Mesir, namun Mesir bukanlah negara dengan jumlah piramida terbanyak di dunia. Ya, Anda tidak salah membaca. Sudan tercatat sebagai negara dengan jumlah piramida terbanyak di dunia. Tercatat sebanyak kurang lebih 220 piramida dibangun di Sudan. Jumlah piramida di Sudan hampir dua kali lebih banyak dari jumlah piramida di Mesir. Seluruh piramida di Sudan dibangun di Sudan bagian utara, yaitu di Jebel Barkal, Mero, dan Napatan. Sejarah mencatat bahwa piramida-piramida tersebut dibangun oleh kerajaan Kusite dari bangsa Nubia. Bentuk piramida di Sudan memang tidak sebesar dan semegah piramida-piramida di Mesir, namun memiliki peruntukan yang sama, yaitu sebagai tempat pemakaman raja dan ratu dari bangsa Nubia. Pemerintah Sudan bahkan mengklaim bahwa piramida di Sudan berumur lebih tua dari piramida yang berada di Mesir. Selain itu, ada dugaan bahwa Raja Fir'aun dan Ratu Cleopatra merupakan keturunan bangsa Nubia yang berasal dari Sudan. Meskipun hal tersebut belum dapat dibuktikan kebenarannya hingga saat ini. Negara penghasil gum Arabik terbesar di dunia. Hampir 70% produk gum Arabik dunia berasal dari Sudan. Gum Arabik atau juga dikenal dengan nama Acacia gum mempunyai banyak sekali kegunaan dan manfaat. Gum Arabik banyak digunakan untuk bahan dasar obat-obatan, kosmetik, semir sepatu, cat air, dan lain-lain. Namun yang membuat gum Arabik sangat spesial adalah kegunaannya untuk produksi minuman ringan, soft drinks. Sifat gum Arabik yang mengikat seperti lem bermanfaat untuk mengikat larutan minuman dengan gula atau emulsifier, sehingga gula pada larutan minuman tidak mengendap. Hampir seluruh soft drink di dunia menggunakan gum Arabik sebagai emulsifier. Minuman seperti Coca-Cola dan bahkan coklat M&M menggunakan gum Arabik sebagai bahan penting dalam produksinya. Negara penghasil emas terbesar ketiga di Afrika. Sudan adalah negara penghasil emas ketiga terbesar di Afrika setelah Afrika Selatan dan Ghana. Setiap tahun emas yang dihasilkan Sudan terus bertambah. Sudan tercatat memproduksi emas sebanyak 93.400 kg di tahun 2016. Sudan saat ini tengah berupaya untuk meningkatkan produksi emasnya dan berharap dapat masuk 10 negara penghasil emas terbesar di dunia pada tahun 2018 hingga 2020 ke atas. Ibu kota Khartoum, tempat menyatunya dua anak Sungai Nil. Sungai Nil yang tersohor sebagai salah satu sungai terpanjang di dunia merupakan gabungan dari dua aliran sungai, yaitu White Nile dan Blue Nile. White Nile bersumber dari Danau Victoria yang berada di Uganda, dengan aliran sungai yang tidak terlalu deras dan cenderung berasa sedikit asin. Sedangkan Blue Nile bersumber dari Danau Tana di Ethiopia.
dengan aliran sungai yang sangat deras dengan rasa air yang cenderung manis atau tawar. Kedua aliran sungai tersebut kemudian menyatu di Khartoum, ibu kota Sudan, dan membentuk sebuah sungai Nil yang megah dan tersohor hingga saat ini. Khartoum sendiri diambil dari bahasa Arab yang berarti belalai gajah, yang merujuk pada kelokan besar di sungai Nil yang mengalir ke utara, yang menyerupai belalai gajah. Oke, itulah beberapa fakta menarik tentang negara Sudan. Semoga fakta tadi bisa menambah wawasan dan pengetahuan Anda terkait negara Afrika, khususnya di Sudan tersebut. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.